crush ya. Okay, sekarang ni kita bersama dengan Han Hakim dan juga Merkin antara barisan pelakon untuk View Originals Nenek Bungkuk 3. Hai korang. Hello, what's up? Okay, so sekarang ni I nak main BFF Tag dengan korang. Korang tahu kan BFF Tag macam mana? BFF Tag tu, I akan tanya soalan dekat salah seorang daripada korang. Kita nak tengok korang mengenali each other atau tidak. Sebanyak mana korang mengenali each other. Okay? Okay, ready. Tak ingat. And then monkey okay je kalau tak ingat. Apa? 5 bulan 6. Okay, 5 bulan 6 pun boleh monkey. Ingat okay semua orang? 4 bulan 6 sah. 4 bulan 6. Okay, ingat okay semua orang yang bilang 4 bulan 6. 4 bulan 6? 28 bulan 12. Salah. 8 bulan 12 sah? Salah. 7 bulan 1. Oh. Sebab dia Capricorn. So, aku ingat 12 je. Okay. 11-1-1998. Yeah. Nak aku sebut kau punya tahun tak? Tak payah. Nama penuh Merkin, Syamir Shaukin. Hermi. Easy. Bapak kita sama. Binatang apa yang dia takut? Semua satu Malaysia tahu je. Satu kau punya. Satu Malaysia tahu. Apa weh? Apa? One eternity later. Cicak. Kau takut apa? Malaysia tahu dah aku takut apa. Berjepas? Takut apa? Kau kata. Soalan-soalan yang dia bagi aku semua betul. Kau tengok kan nanti. Okay. Dia suka hitam. No. Dia suka putih, hitam, hijau. Dia suka kuning. Dia suka biru. Kau baju aku ke? Tak Cah. Tapi aku tahu kau suka hitam. For a fact, aku tahu for a fact yang kau suka hitam dengan putih. Putih aku favourite lah. Itu top tier. Tapi dia suka hitam dengan putih. You make me un poco loco, un poquitito loco. Siapa selebriti crush Merkin? Okay, dia suka kalau Hollywood dia suka Matthew. Lepas tu kau ada suka lagi suka seorang Zul Huzaimi ataupun yeah, dengan Beto. Both of that lah. Crush eh? Celebrity crush kan lelaki dan perempuan lah. Tapi crush tu yelah, I mean lah kau admire lah orang tu okay. Takkanlah kau nak pergi bercinta dengan Matthew McConaughey tu. Celebrity crush kan is kat Malaysia. Crush eh. Should I say it? Dayan Trisha. Merkin dia banyak habit. Dia banyak habit. Tapi Merkin dia tak ada satu habit yang dia buat lah. Tapi benda yang paling obvious yang dia selalu buat adalah gelak memang nobody business punya. 3 pagi, 4 pagi dia memang tak kisahlah. So dia punya habit gelak tu memang tak boleh bawa kawal sikit. Tak, sebab Han ni seorang yang kelakar sebenarnya. Yang kelakar tu dia. Han dekat international level punya kelakar. International level je. Kau, dong international ke? Tak, kita punya lawak international. Round 1, fight! Han, okay, one thing about Han yang orang lain semua tahu, dia seorang pelakon yang disiplin lah sebenarnya. Really though, kau thank mana you pernah lambat though? Thank you though. Han seorang pelakon yang sangat punctual. Lepas tu dia, cara dia bawa karakter dia tu memang on point. Yeah, Han memang very punctual lah. Dia seorang yang disiplin. Alright, kepada sesiapa yang nak mengorak Merkin, be yourself. Itu yang paling penting sekali. Lepas tu, secondly, korang kena banyak bersabar dengan dia. Lepas tu, yang ketiga,
be a good support system. Banyak orang tahu pasal aku macam bahaya ni je. Big no no, Han tak suka orang yang try hard. If you know, you know man. Try hard, dramatic, perempuan yang always pointing a finger dekat dia. Sebenarnya oh shit man, bapak lah semua benda saya tahu. Tahu je. Oh, mungkin akan marah kalau dia sebenarnya punca dia satu je. Kalau buat dia serabut lah. Kalau buat dia serabut, dia memang dia kacau bilau. Dan satu, kalau dia serabut, orang lain pun serabut juga. Yes. Orang lain pun serabut juga. Aku lah yang penat tu. But anyways, contohnya as simple as macam benda kecil tu jangan besar-besarkan lah. Macam tu. Cang, dia kalau macam ni tak jadi cang, lawak tu cang. Macam ni tak boleh tu. Haa, kosong tak boleh cang. Okay. Satu ayat eh. Satu ayat. A brother I will always love lah. Fuck man. Beat that. Oh shit man. Kalau dia sakit, saya sakit. Ini balik kita nangis je.